ketahui, di Korea Selatan agama ataupun kepercayaan seseorang tidak terlalu terekspos secara gamblang. Tapi tahukah kamu ternyata di Korea juga terdapat aktor yang dikabarkan memeluk agama Islam loh? Lantas siapa saja mereka? Yuk simak videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kita bersama terus berbagi info seputar seleb di dunia. Jang Gyeongsuk. Para pecinta drama Korea pasti sudah tidak asing lagi dengan aktor berwajah tampan ini ya. Ternyata Jang Gyeongsuk merupakan artis Korea beragama Islam. Jang Gyeongsuk memang sudah dipastikan bahwa dirinya beragama Islam saat diwawancarai dalam sebuah serial televisi. Dikabarkan pada tahun 2007, Jang Gyeongsuk telah resmi memeluk Islam. Lee Ki-woo. Lee Ki-woo, yang merupakan salah satu aktor yang dianugerahi wajah yang sangat tampan dan teduh, telah membenarkan bahwa dirinya masuk agama Islam. Berita mengenai status dirinya yang seorang muslim meramaikan media di Korea sana. Bahkan profil atau biodata terkait agamanya terus menjadi bahan perbincangan. Jung Yoo merupakan seorang aktor Korea yang telah membintangi beberapa drama dengan rating yang tinggi. Iya, dikabarkan bahwa Jung Yoo merupakan seorang bintang dari drama Flower Blows Around Min Seo. Ini telah memeluk agama Islam atau menjadi seorang mualaf. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian atau konfirmasi dari dirinya bahwa dirinya masuk agama Islam. Choi Jin Hyuk. Choi Jin Hyuk termasuk salah satu aktor pria yang penganut agama Islam dan ketampannya yang juga telah membuat ia menjadi populer. Ditambah lagi, ia pernah bermain dengan Lee Min Ho dalam drama Korea yang berjudul The Hurts. Dia diberitakan dalam berbagai media Korea bahwa ia telah memeluk agama Islam. Namun, ia juga tidak mengkonfirmasi secara langsung tentang identitas agamanya hingga saat ini. Oke, seperti biasanya jangan lupa like, share, and subscribe dan juga komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.